10 manfaat ubi jingga untuk kehamilan dan kesehatan menyeluruh Ada begitu banyak varian dari ubi jalar seperti salah satunya adalah manfaat ubi jalar jingga. Merah atau dalam bahasa latin yang disebut dengan impomoea trivida. Dalam ubi jingga ini mengandung beta-karoten yang sangat tinggi. Beta-karoten adalah provitamin A yang nantinya akan berubah menjadi vitamin A dalam tubuh dengan Manfaat antioksidan sangat tinggi sehingga bisa menangkal toksin dalam tubuh sekaligus menjaga keseimbangan tubuh. Ubi jingga ini diperkirakan tersebar di Polinesia dan Amerika Tengah yang kemudian mulai tersebar di berbagai dunia seperti Indonesia, Filipina, Cina dan juga Jepang. Ada begitu banyak manfaat ubi jingga bagi kesehatan tubuh yang akan secara lengkap. 1. Menjaga kesehatan mata Ubi jingga memiliki khasiat sangat banyak untuk kesehatan mata karena manfaat antioksidan tinggi yang bisa menangkal radikal bebas berbahaya sumber penyakit mata seperti katarak, rabun, degenerasi makula akibat usia, mata merah dan masih banyak lagi yang lainnya. 2. Sumber energi Ubi jingga mengandung mineral penting seperti magnesium dan zat besi yang merupakan sumber energi bagi tubuh sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan tidak mudah kelelahan. Selain itu berbagai kandungan lain seperti serat, vitamin E, seng, fosfor, kalium dan juga kersetin dalam kulit ubi juga sangat tinggi sehingga disarankan untuk mengkonsumsi ubi ini bersama dengan kulitnya. 3. Mengatasi inflamasi. Seperti jenis ubi lainnya, ubi jingga ini juga mengandung vitamin C tinggi serta beta karoten yang penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan ini, maka pola tidur Kekuatan otot dan juga ingatan bisa semakin ditingkatkan sekaligus menjaga struktur membran sel. Sistem impuls saraf dan mencegah peradangan eksternal serta internal. 4. Meningkatkan kesuburan untuk Anda wanita yang ingin cepat hamil. Mengkonsumsi ubi jingga menjadi solusi tepat karena kandungan zat besi dalam umbi ini yang akan meningkatkan kesuburan. Sedangkan vitamin A dalam ubi jingga sangat penting selama masa kehamilan dan menyusui. 5. Pencegahan diabetes. Ubi jingga sangat disarankan untuk dikonsumsi penderita diabetes sebab bisa mengatur kadar gula darah dengan baik dan menjadi sumber karbohidrat yang aman untuk dikonsumsi. Ubi jingga mengandung indeks glikemik rendah sehingga bisa mengurangi gula darah dan resistensi. Insulin penderita diabetes. 6. Menjaga tekanan darah. Dalam ubi jingga mengandung potasium tinggi yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia sekaligus menurunkan kadar kolesterol tinggi sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi secara teratur. 7. Mencegah dehidrasi. Serat tinggi yang terkandung dalam ubi jingga ini juga sangat penting untuk membantu tubuh dalam menyimpan air sehingga keseimbangan air dalam tubuh akan terjaga yang akan membantu Anda selalu. Terhidrasi dan sel-sel tubuh bisa berfungsi secara efisien. 8. Mengobati ukus perut Beta karoten dalam ubi jingga bisa memberikan efek menenangkan pada usus dan juga lambung. Sedangkan vitamin B kompleks, kalium, vitamin C dan kalsium sangat efektif dikonsumsi sebagai solusi mah mencegah konstipasi dan juga pembentukan asam serta radang ukus. 9. Mengurangi nyeri artritis, seng, beta-karoten, magnesium dan vitamin B kompleks dalam ubi jingga menjadikan umbi ini sebagai makanan terbaik dan penting untuk mengurangi rasa sakit pada radang sendi. Selain mengkonsumsi bagian umbi, air rebusan ubi jingga juga bisa digunakan untuk diterapkan langsung pada persendian yang sakit sehingga rasa nyeri bisa berkurang. 10. Menguatkan tulang. Manfaat penting lainnya dari ubi jingga adalah untuk menguatkan tulang karena kandungan banyak mineral dalam umbi ini sanggup untuk mencegah osteoporosis. Mangan dalam ubi jingga akan menjaga kesehatan tulang dan sendi jauh lebih sehat yang bisa dikonsumsi mulai anak-anak, orang dewasa sampai manula. Manfaat ubi jingga yang sangat luar biasa ini menjadikan jenis ubi berwarna cerah ini sebagai makanan terbaik untuk dikonsumsi. Hal penting untuk diperhatikan. Jangan kupas kulit dari ubi jingga sebab juga mengandung banyak nutrisi penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pilih cara pengolahan terbaik seperti direbus atau kukus. Inilah 10 manfaat ubi jingga untuk kehamilan dan kesehatan menyeluruh. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh.